أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Muttaqin Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat 30 sampai ayat 31 dengan tema Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Sebelumnya kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahud عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata al-masih itu putra Allah.
Dzalika qauluhum bi afwahihim. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka meniru-niru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Qatalahumullah. Dilaknat Allah mereka. Anna yufakun. Bagaimana mereka sampai berpaling. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani non-Muslim menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Pada dua ayat ini para jemaah, Allah mengkisahkan tentang kekafiran, kesesatan Yahudi dan Nasrani. Setelah mereka kafir, kan begitu. Siapa Yahudi dan Nasrani yang dimaksud di sini? Mereka yang menyimpang dari Taurat, Zabur dan Injil. Jadi ketika mereka masih setia, masih beriman dan menjalankan Taurat, Zabur, Injil dengan semestinya, yaitu beriman hanya kepada Allah, sujud hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, mereka Muslim di zaman itu. Umat Bani Israel, kaum Yahudi secara khusus di masa Taurat berlaku, siapa saja yang beriman dengan Taurat, tidak nambah, tidak mengurangi, dan tidak menyembah kecuali kepada Allah, maka mereka Muslim di zaman itu. Kaum mukminin di zaman itu. Begitu juga orang-orang Nasrani. Karena kalau disebut Nasrani berarti setelah masa Injil. Karena kaum Nasrani yang kemudian menjadi secara khusus pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kaum Nasrani yang pada saat Injil masih diberlakukan oleh yang punya Injil, yaitu oleh Allah. Karena yang punya Injil itu Allah. Ketika Allah masih memberlakukan Injil, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya, yang bertuhan hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya, mereka adalah mukmin saat itu. Orang-orang beriman, orang-orang Islam di masa itu. Karena kalau disebut orang berislam para jamaah, artinya manusia-manusia yang tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Ini sebutannya adalah Muslim. Sebagaimana kita sekarang, manusia sekarang, siapa saja yang tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah, seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka saat ini mereka adalah manusia yang Muslim, mukmin. Berarti yang tidak siapa? Berarti yang tidak siapa?
non muslim, enak sudah, tinggal balik gitu aja. Lah non muslim itu apa? Apa karena sebutan keren? Enggak. Disebut non muslim bukan malah keren. Ya tetap aja kafir. Tetap aja kafir, disebut kafir, iya. Disebut non muslim, iya. Disebut orang lain juga, iya, tetap kafir. Iya. Kenapa? Karena mereka tidak langsung beriman kepada Allah, tidak langsung menyembah kepada Allah sesuai dengan yang diperintahkan. Makanya mereka jadi non muslim sekarang. Siapapun sekarang, manusia sekarang yang tidak menyembah Allah atau menyembah Allah seperti orang Yahudi dan Nasrani, tapi mempersekutukan Allah dengan makhluknya, maka mereka non muslim alias kafir. Nah seperti itu. Jangan enak-enak disebut non muslim saudara. Disebut non muslim senang. Keren katanya disebut non muslim. Bangga disebut non muslim. Jangan bangga, karena kalian calon penghuni neraka. Loh kenapa calon penghuni neraka? Iya, sebab yang punya neraka tidak kalian sembah dengan langsung, kan begitu. Yang punya surga dan neraka tidak disembah, melainkan nyembah yang lainnya. Makanya kemudian pasti akan dimasukkan ke neraka. Sebab kita semua adalah miliknya. Jadi pada dua ayat ini para jemaah menjelaskan tentang kesesatan, kekafiran orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka mengatakan Uzair putra Allah. Nah, di sini para jemaah. Padahal Allah itu tidak butuh putra. Allah menciptakan langit, bumi, manusia, jin ini sementara Allah tidak butuh gitu loh. Hanya Allah ingin hendak menunjukkan, di antara hikmahnya Allah akan menunjukkan bahwa dia Tuhan, bahwa dialah yang berhak disembah. Allah enggak butuh langit, enggak butuh bumi, enggak butuh manusia, enggak butuh jin. Semua ini tidak dibutuhkan. Kenapa para jamaah? Coba, di dalam hadis dikatakan bagaimana Allah membutuhkan semua ini. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya Allah itu mempunyai 100 kerahmatan, 100 rahmat. Yang satu rahmat dilemparkan ke dunia ini. Jadi apa saja dari kekayaan Allah yang diberikan kepada makhluk di dunia ini, di dalam hadis dikatakan adalah hanya seperti telunjuk atau benang atau sehelai benang yang dimasukkan ke dalam lautan, maka kemudian ditarik lagi, maka sebanyak air yang nempel di telunjuk itulah yang Allah berikan kepada alam semesta ini. Artinya betapa maha kayanya Allah itu. Ternyata yang diberikan di alam semesta ini, yang diberikan kepada para malaikat, di mana malaikat bisa hidup, yang diberikan kepada manusia, di mana manusia hidup, yang diberikan kepada jin, di mana jin hidup, semut-semut dan lain sebagainya bisa hidup, ternyata hanya sebanyak air yang nempel di telunjuk ketika dimasukkan ke dalam lautan, ditarik kembali. Ternyata yang diberikan oleh Allah dari harta Allah, dari kekayaan Allah kepada semua itu hanya sebanyak laksana air yang nempel di telunjuk itu. Subhanallah para jamaah. Bagaimana Allah membutuhkan Yesus sebagai putra. Bagaimana Allah membutuhkan Uzair sebagai putra. Subhanallah. Ini sungguh penistaan terhadap Tuhan. Makanya Nasrani yang sadar para jamaah, mesti dia pindah agama. Pasti itu sudah. Pasti dia masuk Islam pada akhirnya. Nasrani yang sadar, pasti dia pindah agama dan masuk Islam. Kenapa? Karena sudah gak benar itu sudah. Allah dikatakan punya putra. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Bayangkan para jamaah,
kekayaan Allah itu yang diberikan kepada alam semesta ini, langitnya, buminya, para malaikat itu seluruhnya, jin, manusia seluruhnya, dan seluruh yang hidup semuanya, melainkan diambilkan oleh Allah dari hartanya, dari kekayaannya itu hanya sebanyak air yang nempel di telunjuk ketika dicabut dari air laut. Ya, perumpamaannya ya laut yang tidak bertepi itu kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi para jamaah, Allah Maha Suci dari beranak. Ya. Karena bayangkan, saya kalau saya pribadi para jamaah, bukan karena saya muslim, bukan, tapi saya sudah berpikir seperti ini sejak kecil saya. Sejak kecil ketika di bangku sekolah mendengar agama itu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, macam-macam. Kemudian diterangkan siapa Kristen atau Nasrani itu. Sejak kecil pun saya sudah punya pikiran loh, kalau Allah dikatakan punya anak, berarti Allah punya bini, betul? Punya istri. Nah ini, kalau Allah punya istri, Allah punya siapa? Mertua. Lah, itu para jamaah. Kan akhirnya jelek toh? Jelek. Nah ini, kalau punya istri berarti punya mertua, punya mbah, punya ini, punya ini, punya bule-bule. Terus lagi, manusia yang punya istri kan macam-macam ceritanya, betul? Ada yang ketemu di pondok pesantren, ya, ada yang ketemu di rumah, ada yang ketemu di pantai, ada yang ketemu ketika nonton layar tancap, pacaran langsung jadi bini, betul? Terus kalau begitu Allah punya anak, terus Allah ketemu dengan istrinya seperti apa? Pacaran dulu atau langsung datang ke rumahnya? Terus siapa yang ditemui? Terus kemudian siapa yang menikahkan Allah dengan istrinya? Lo kan kesana nanti. Kalau Allah dikatakan punya putra, itu nanti konotasinya kesana para jamaah. Pikiran tuh kesana. Terus kalau begitu yang menikahkan Allah siapa? Lo kalau nggak ada yang menikahkan kan zina. Lo kan begitu nanti. Sedangkan kita saja harus menikah dengan jalan yang benar. Terus yang menikahkan Allah siapa supaya benar? Kan kesana nanti. Orang Nasrani yang berpikir yang logik, logik, insya Allah pindah agama ke Islam para jamaah. Islamlah agamanya para malaikat, agamanya para Nabi Adam, agamanya para Nabi dan Rasul, agamanya setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam para jamaah, tunduk patuh kepada Allah, itulah Islam. Hidup cuma sekali. Salah beragama fatal. Hidup cuma sekali, salah dalam beragama fatal. Kesempatan hidup di dunia untuk beragama ini para jamaah adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah, karena nanti manusia akan dikembalikan kepada akhirat. Kepada akhirat. Lah di akhirat itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada seorang manusia yang terlahirkan melainkan Allah bangun untuknya dua rumah. Rumah yang di surga atau rumah yang di neraka. Seperti itu. Itulah sudah takdir manusia. Ketika di dunia yang sebentar ini baik dalam beragama dan banyak beramal soleh, surga tempatnya. Rumah yang di surga yang akan menjadi huniannya. Tapi ketika di dunia yang sebentar ini salah sasaran dalam beragama, kalau salah sasaran dalam beragama, yang akan terjadi apa para jamaah? Salah sasaran mencari Tuhan. Itu sudah pasti sudah. Ketika salah dalam beragama, sudah pasti salah pula siapa? Tuhannya. Itu pasti itu sudah. Kalau sudah salah dalam mencari Tuhan, padahal yang punya alam semesta seluruhnya itu pasti Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kalau kita tidak mendapatkan Allah sebagai Tuhan kita,
bukankah Allah pasti akan murka? Makanya ketika salah dalam beragama, salah mendapatkan Tuhan, maka rumah yang dibangun oleh Allah yang di neraka yang akan menjadi tempatnya. Hidup cuma sekali para jemaah. Wahai para yang berakal sehat, gunakan akal sehatnya. Hidup cuma sekali. Jangan salah dalam beragama. Pastikan agama kita sama dengan agamanya Nabi Adam, sama dengan agamanya Nabi Nuh, sama dengan agamanya Nabi Daud, sama dengan agamanya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Sama pula agama kita dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan kita juga harus sama agama kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan hidup cuma sekali. Jangan sampai beda dengan agama mereka. Agama mereka siapa? Nabi Adam menyembah Allah. Nabi Nuh menyembah Allah. Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh menyembah Allah. Nabi Ibrahim menyembah Allah. Nabi Lut menyembah Allah. Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Yusuf, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua menyembah Allah subhanahu wa taala sebagaimana syariat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, pastikan para jamaah, kita hidup sebentar ini sama dengan mereka. Jangan sampai tidak. Kita harus sama dengan Tuhannya Nabi Isa alaihissalam. Tuhan kita harus sama dengan Tuhannya Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita harus sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, pasti kita akan binasa, hancur, celaka, berkepanjangan. Karena manusia itu para jamaah diciptakan mulai dari tidak ada, menuju ada sebentar di dunia ini. Untuk apa? Untuk mencari bekal kepada kehidupan yang berikutnya. Setelah itu dimatikan sebentar, kemudian dihidupkan lagi di alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, sudah bukan ranah kita, sudah bukan otak kita yang berpikir, sudah. Yang ada adalah otak kita mengatakan aku beriman. Setelah itu kemudian para jamaah dihidupkan lagi untuk prosesi akhirat nanti. Proses di akhirat nanti para jamaah. Setelah di akhirat itulah kita akan berlanjut kepada apakah surga atau neraka. Yang ke surga khuludun bila mautin, kekal tanpa kematian. Yang ke neraka khuludun bila mautin. Yang ke neraka kekal tanpa ada kematian. Jadi manusia itu diciptakan dari tidak ada menuju ada dan untuk ada selama-lamanya. Abadal abadi, selama-lamanya. Bukan main-main hidup ini para jamaah. Terkadang kita terlibat tertawa lebar, bicara panjang, waktu disia-siakan. Padahal di balik kehidupan kita ini ada masalah yang super akut, masalah yang sangat besar dan panjang, dan tidak ada apa namanya pemberhentiannya, terus selama-lamanya. In khairan fa khairan wa in syarran fa halikun. Jika baik para jamaah, masya Allah, akan baik untuk selamanya. Jika jelek, maka celakalah. Itulah manusia. Manusia beda dengan kucing. Beda. Kucing diciptakan untuk ada dan setelah itu untuk tidak ada. Dan untuk selama-lamanya tidak ada. Itu kucing. Kambing, sapi. Diciptakan dari tidak ada menuju ada. Dan setelah itu mati untuk tidak ada selama-lamanya. Tapi manusia beda. Manusia beda. Diciptakan menjadi ada dan untuk ada
yang selama-lamanya. Kenapa kok masih kita masih belum percaya para jamaah? Padahal kisah-kisah semacam ini telah dibawa oleh manusia sejarahnya sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam, kemudian melintasi para nabi dengan ribuan tahun. Sampai hari ini, kenapa kita belum percaya saja kepada berita ini? Sementara kepada cerita-cerita selain yang ini kita percaya begitu loh. Kenapa kepada urusan yang sebenarnya super agung ini, yang sangat berat bagi kita, kita gak percaya? Makanya memang akal sehat itu penting para jamaah. Allah memberi kita akal sehat. Tetapi ketika akal sehat itu tidak kita gunakan para jamaah, gak ada gunanya, sudah. Ingat para jamaah, kita hidup ini cuma sekali. Kesempatan untuk menentukan nasib kita di akhirat nanti, apakah kita menjadi manusia yang selamat atau menjadi manusia yang celaka, settingannya adalah sekarang. Settingannya sekarang para jamaah. Lalu kemudian Allah datangkan rival, penguji iman, iblis didatangkan juga. Nabi Adam diturunkan ke dunia untuk membuktikan iman. Tapi Allah turunkan iblis untuk apa? Menguji iman. Padahal kebenaran hanya milik Allah. Agama pun juga hanya milik Allah. Lalu kemudian iblis datang menjadi penguji iman kita. Lantas manusia membuat banyak Tuhan dan banyak agama. Membuat banyak Tuhan dan banyak agama. Padahal yang benar cuma satu Tuhan saja. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang di atas arasy. Yang memiliki segala-galanya ini. Lalu Allah uji iman kita dengan adanya iblis turun juga ke dunia. Sehingga akhirnya manusia tergoda oleh iblis ini. Lalu manusia membuat Tuhan-Tuhan, membuat kepercayaan-kepercayaan, membuat agama-agama. Padahal siapapun yang benar hanya satu saja. Yaitu agama yang datang dari Allah yang dibawa oleh Nabi Adam. Yaitu agama Islam. Maka para jamaah, tidak ada lagi yang akan menyelamatkan kita sekarang kecuali yaitu akal sehat kita, kita bawa kepada agama yang benar. Itu saja. Kalau kita masih belum berpikir dengan akal sehat kita dan kita kemudian mengikuti hawa nafsu kita sehingga kemudian beragama dengan beragam macam agama, menyembah kepada selain Allah, celaka itu pasti gitu loh. Celaka itu pasti. Mari kita berpikir secara logik saja. Agamanya Nabi Adam itu apa sih gitu loh? Yang disembah Nabi Adam itu siapa? Terus misalnya nabi-nabi berikutnya sampai kepada misalnya Nabi Isa alaihissalam. Agamanya Nabi Isa itu siapa? Apa sih? Dan Tuhan Nabi Isa itu apa? Kalau mau naik sedikit ke atas langit ya boleh. Agamanya malaikat Jibril itu apa misalnya? Ya, agamanya dan Tuhan malaikat Jibril itu siapa? Cobalah berpikir ke arah itu gitu loh. Mana mungkin malaikat Jibril beragama nyembah berhala? Nabi Adam kan sudah jelas bukan penyembah berhala. Nabi Adam nyembah Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin karena tidak percaya bahwa dirinya keturunan Nabi Adam, makanya akhirnya ada di antara orang-orang kafir itu yang mengatakan kita ini keturunan kera katanya, masya Allah. Bapak-bapak kalau dikatakan keturunan kera rela nggak kira-kira? Oh jangan, tak ajak kelai kalau saya. Ayo berani wanitiro lagi itu. Kalau ada orang mengatakan kamu itu keturunan kera, langsung tak panggil wanitiro lagi itu sudah. Betul? Lah iya, kok keturunan kera? Kera kan lebih hina dari manusia. Artinya kalau kita keturunan kera, kita ini orang hina berarti kan? Maaf begitu. Tidak, kita ini keturunan Nabi Adam.
keturunan Nabi Adam. Nabi Adam itu menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka. Lalu apa kata Allah? Qatalahumullah. Allah melaknat mereka. Ini sudah Allah laknat mereka. Kemudian para jemaah, pada ayat yang ke-31 Allah memberitakan bahwa mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, telah menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Orang-orang alim mereka, mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Maksudnya gimana? Apakah memang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang kemudian mereka sujud kepadanya? Bukan seperti itu. Karena menjadikan siapapun sebagai Tuhan, para jamaah, tidak harus sujud, tidak. Tapi cukup ikuti apa kehendaknya, apa maunya, itu artinya telah mempertuhan diri. Makanya kalau ada orang Jawa pada pilihan-pilihan yang lalu itu, para jamaah, ngomong begini, elek api opo jare, halo, lali. Elek api apa cari? Gus. Hah? Pernah enggak? Pada beberapa tahun yang lalu ada spanduk-spanduk ditulis elek api apa cari? Gus. Benar? Lupa tak? Pada beberapa tahun yang lalu. Nah, bahkan mungkin sampai sekarang elek api apa cari? Gus. Ini artinya apa? Telah menjadikan Gus itu Tuhan. Ketika Gus itu nyuruh, nih panganan, makan, makan. Iki apa, baik apa enggak Gus? Baik, padahal jelek. Nah, siapapun yang menjadikan seseorang atau kiai atau ustadz atau ajengan atau siapapun, Gus, pendoro, yang diikuti segala perkataannya tanpa ada batasan, maka dia berarti telah mempertuhan dia. Nah, begitulah orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para pendeta-pendeta mereka, para orang alim-alim mereka sebagai Tuhan, karena apapun mereka telah menghalalkan sesuatu yang haram diikutin oleh orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, mereka pun ikuti. Makanya karena itulah Allah sebut mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti sebentar perkataan Ibnu Katsir. Wa hadza igra'un minallahi taala lil mu'minina 'ala qitalil musyrikin al kuffari minal yahudi wan nasara. Ayat ini para jemaah adalah merupakan semangat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman di seantero dunia ini, agar memerangi orang-orang musyrik dari kaum kufarnya, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kenapa? Lima qalatihim hadhil maqalatal syani'ata. Karena perkataan mereka dengan perkataan-perkataan yang hina ini, yang mengatakan Uzair anak Allah, sedangkan Nasrani mengatakan Yesus putra Allah. Ini adalah al-qaulus syani, perkataan yang menjijikan, perkataan yang jelek. Wal firyatu 'alallahi ta'ala, ini adalah bentuk pelarian dari Allah Ta'ala, bentuk lari dari Allah dengan menuduh Allah punya anak. Karena ketika menuduh Allah punya anak, berarti Allah punya gairah, birahi, punya hawa nafsu, ingin nikah seperti kita. Lah kalau Allah punya anak, kenapa kok punya cuma satu, padahal kekayaannya Allah seperti ini, sedangkan kita bapak punya anak berapa? 9. Kan gitu, ada yang punya 10, ada yang punya 12. Allah kok punya cuma satu, kan kurang. Itu pun dibunuh lagi di salib. Lo terus kalau sudah dibunuh, nanti yang jadi pewarisnya siapa? Lah kan kesana otak itu akhirnya berpikir. Makanya disebut al-qaulus syani, termasuk perkataan yang jelek, yang hina.
Fa'ammal Yahudu faqalu fil Uzairi ibnuhu innahu ibnullah. Adapun orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Ta'alallahu an dzalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Kemudian juga kaum Nasrani mengatakan Al-Masihu binullah, Isa adalah anak Allah. Ini adalah merupakan perkataan yang jelek para jemaah. Ada kisah sedikit kenapa mereka menyebut Uzair anak Allah. Suatu ketika para jemaah terjadilah peperangan ya, yang besar. Ya, di dalam hadis dikatakan bahwasanya bangsa Amalik, suku Amalik menyerang Bani Israel. Dan Bani Israel dihabiskan para jemaah, kecuali sedikit saja, tinggal sedikit. Mereka membunuh para ulama-ulama kaum Bani Israel. Dan mereka menyandra para pembesar-pembesar kaum Bani Israel. Yang kemudian mereka kehilangan para pemimpin dan kehilangan para ulama. Yang ada saat itu kecuali Nabi Uzair saja. Yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Tapi bukan Rasul. Seorang Nabi. Tinggallah seorang Nabi Uzair dari sekian kaum Bani Israel yang ada. Kemudian Nabi Uzair menangis karena kehilangan para ulama-ulama itu. Menangis sampai berat. Sampai dikatakan di sini sampai sakotot jufunu ainaihi. Saking beratnya menangis sampai bulu-bulu apa mata ini berguguran. Kemudian setelah itu beliau berjumpa sebentar, berjumpa dengan seorang wanita tua yang menangis sambil meratap. Di mana makananku? Di mana pakaianku? Meratap seperti itu. Maka karena Nabi Uzair ini tahu ini perkataan syirik begitu, maka oleh Nabi Uzair ditanya kepadanya, ya, siapa yang memberi makan kamu sebelum ini? Maka wanita itu menjawab, Allah. Terus siapa yang menghidupkan, ya, sebelum ini? Maka mereka mengatakan Allah. Lalu kemudian Nabi Uzair mengatakan fa innallaha hayyun la yamutu. Allah itu maha hidup dan tidak pernah akan mati. Lalu si wanita itu berkata, wahai Uzair, siapakah yang mengajari para ulama itu ilmu sebelum Bani Israel? Maka Nabi Uzair menjawab Allah. Karena Nabi Uzair tadi menangisi mereka gitu loh. Maka balik ditanya oleh wanita ini, siapa yang mengajari ulama Bani Israel itu sebelum ini? Nabi Uzair mengatakan Allah. Maka kemudian wanita tadi berkata, kenapa kamu menangis atas mereka? Maka kemudian setelah itu Nabi Uzair sadar, mendapatkan seakan ini adalah nasihat. Dia kemudian mendapatkan nasihat, sadar kembali bahwasanya hanya kepada Allah lah kita itu meratap. Lalu kemudian oleh wanita tadi, entah itu mungkin malaikat ya yang apa namanya menyerupai manusia begitu, wahai Uzair kata dia, pergilah kamu ke suatu sungai, ya ke suatu sungai ini dan ini disebutkan. Lalu mandilah kamu di situ, berwudhulah, lalu sholatlah 2 rakaat. Kata si wanita tadi. Karena setelah itu engkau akan bertemu dengan seorang yang tua. Seorang tua itu wallahu ta'ala alam para jamaah, mungkin saja Nabi Khidir, bisa saja ya, yang bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam. Kamu akan bertemu dengan seorang tua, lalu kamu akan diberi makan, makanlah. Kemudian pergilah Nabi Khidir, Nabi Uzair ke tempat sungai yang ditunjukkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan.
Tiba-tiba saja beliau melihat ada seorang syekh di tempat itu. Lalu kemudian syekh tadi mengatakan, buka mulutmu. Lalu dibukalah mulutnya. Lalu dilemparkan ke dalam mulut itu seperti bara api. Seperti bara api. Tiga kali dilemparkan ke dalam mulutnya sesuatu seperti bara api, tiga kali ke dalam mulutnya. Dengan itu, lantas Nabi Uzair tiba-tiba menjadi orang yang sangat alim dengan Taurat. Karena Taurat sudah habis saat itu para jemaah. Itulah yang ditangisi oleh Nabi Uzair. Taurat habis. Dengan habisnya para ulama ini, akhirnya Nabi Uzair menjadi alim, hafal Taurat luar kepala. Sampai pada akhirnya Nabi Uzair datang kepada kaum Bani Israel, dari masyarakat kaum Bani Israel, dengan mengatakan, aku telah datang kepada kalian dengan membawa Taurat. Maka kemudian mereka berkata, wahai Uzair, aku tidak pernah melihat engkau dusta. Akhirnya Nabi Uzair mengambil pena, ditulis semua kitab Taurat dengan tangannya, dan tidak ada yang luput sama sekali. Nah, karena itulah kemudian orang Bani Israel tahu ternyata Nabi Uzair itu menjadi orang yang alim. Sampai kemudian mereka mengatakan bahwa tidak ada orang yang seperti ini kecuali bahwa dia putra Allah, kata mereka. Nah, sejak itulah munculnya istilah di antara mereka bahwa Nabi Uzair adalah putra Allah. Orang Yahudi sekian tahun mengatakan Uzair putra Allah. Setelah itu datang Nabi Isa alaihissalam berdakwah. Kemudian orang-orang Nasrani ikut-ikut orang Yahudi menobatkan Nabi Isa sebagai putra Allah. Dan alhamdulillah, kita orang-orang yang beriman adalah beriman kepada Allah dan beriman bahwa mereka adalah para rasul Allah, bukan anak Allah. Alhamdulillah, ini adalah merupakan kebenaran yang harus kita pertahankan sampai kematian kita, sampai mudah-mudahan iman ini nanti bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini para jamaah, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.